is very important for me. In NSA, they teach us many things for our daily and for our future. For example, they teach us behavior, manners, speech, and deeds. Even though we make mistakes, the teachers still give us opportunities to reflect our mistakes, and even our friends don't make fun of the things that we've done. On the other side, the school encourages us to be the best versions of ourselves. All in all, the life at NSA nourished my soul, and I believe my friends too. Studying is compulsory in life as a preparation for the future. But how great a role education holds in our lives depends on many different factors, such as school and curriculum. The teachers in NSA guide us to gradually understand concepts of each lesson and have the ability to apply them in our daily lives. Moreover, we're constantly given opportunities to use our knowledge. For example, we frequently have experiments conducted in laboratories, and we're always encouraged to join many competitions in areas of studies. In conclusion, NSA helps us in gaining knowledge and pushes us to discover our highest potential. This area is said to give supporting learning environment. We ensure that our building is equipped with a safety system for an emergency situation. Classrooms are said to give opportunity for students to engage in interactive and collaborative learning activity. We provide them with a projector, projector screen, and speakers. The exam room has 1.25 meters space between each table. This is the secure storage room where we keep the confidential exam documents. It is barred with solid metal and double locked. Keys are held only by the exam officers. And we have 24-hour CCTV surveillance. The library has been well designed to create cozy and conducive learning environment. This is the room where we display printed sources according to their respective areas. It also provides e-books and other digital materials to support the school's e-library. Pembelajaran di luar lingkup akademik sangatlah diperlukan untuk menunjang kemajuan dari para siswa. Sekolah ini memiliki kegiatan yang spesial, yaitu gunung, hutan, dan laut, di mana para siswa akan diajak untuk menikmati keindahan alam, melatih kemandirian mereka, dan melatih kekompakan dalam tugas kelompok. Retreat juga diadakan bagi para siswa dengan agama tertentu. Selain itu, sekolah juga mempunyai kegiatan field trip, di mana para siswa akan mengunjungi tempat-tempat tertentu seperti museum, pabrik, dan juga planetarium. Sekolah ini juga mempunyai program overseas trip, di mana para siswa kelas 6 akan mengunjungi sekolah di negara lain. Di sana akan belajar mengenai budaya dari negara tersebut dan berinteraksi dari program untuk sekolah tersebut. NSA School juga mempunyai program SSP, NSP, dan Enrichment Club, di mana anak akan diasah melalui bakat dan minat mereka dan keunggulan mereka dalam bidang pelajaran tertentu. Nation Star Academy memiliki guru-guru yang direkrut secara profesional dan sesuai dengan kualifikasinya. Guru-guru NSA, mereka bekerja secara profesional dan tulus dari hati. Mereka berusaha memberikan terbaik untuk murid-muridnya dengan cara memperhatikan kelebihan dan kekurangan setiap muridnya dan memperlakukan mereka dengan penuh perhatian layaknya anak-anak mereka sendiri. Our science labs are facilitated with required equipment to conduct a variety of experiments starting from elementary to high school level. The chemistry lab is provided with one fume hood and safety shower,
first aid kit, and fire extinguisher. These labs are prepared to give the understanding and skills about the latest technology, internet, and to give exposure to the futuristic technology. Hello everyone, my name is Caroline Angela, and now I'm very excited to share with you guys my story as one of the NSA alumni. So I would say that NSA is a good example of a multiculturalism school and one of the best schools in Surabaya. Why? Because I feel they really teach us to respect and appreciate diversity. And I feel the experience that I've got from NSA, such as live in, KL, retreat, devotion, and many more, are very useful for myself personally and spiritually. And now I'm in a university, I can easily adapt and work with many people, with different kinds of people and organizations. Besides that, I also want to tell you that NSA is a very supportive school, not just in academics, but also in non-academics like sports or music. I've been participating in different kinds of events, competition, even in the international stage. And when we fail, the teachers keep motivate us to keep on trying and trying until we can reach what we want to pursue. I become know who I am and what I want to do in life. And maybe sometimes would say to me that, you've been so long at NSA, but honestly, I think I've had the best times of my life here. This spot is where the interactive and creative videos are produced. To appreciate different kinds of music, such as classic, contemporary, and traditional music. These are the rooms where students learn to play the instruments and enhance their skills. Dancers learn and rehearse in the studio, provided with wide mirror and good sound system. The art room creates a creative mindset and promotes imagination as well. We have a cultural gallery to cultivate understanding and excitement about culture. Providing prayer rooms is one of the school's ways to accommodate students to have freedom of worship. There are 6 rooms that represent 6 religions in Indonesia. Self-reflection and counselors are ready to help students to find a solution in reflection and counseling room. To maintain and improve the health of the students and school personnel via prompt health services and health education, the school offers services and health support during school hours. There are a wide range of facilities to support students' physical wellness, like wushu, gymnastics, indoor and outdoor sports fields, and a swimming pool. We encourage students to prepare and eat healthy food. Our canteen also provides a service to the school community. Provide a variety of nutritious and attractively presented food and drinks at a reasonable cost and reinforce classroom learning. 3 different meeting rooms are for different purposes: multifunction hall, theater, and convention hall. Thank you.
dalam pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah memanusiakan manusia. Dan sejatinya, melalui proses pendidikan akan melahirkan generasi unggulan di masa depan. Untuk itu kami hadir, Sekolah YPPI Unit Yonokerto yang mengampu jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP. Kami berdiri di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Indonesia yang telah ada sejak tahun 1947 yang sangat concern dan berkomitmen tinggi terhadap dunia pendidikan. YPPI dengan tagline-nya School for Life akan mengembangkan putra-putri Bapak Ibu menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, berkarakter, berwawasan lingkungan, dan mampu menjawab tantangan global di era digital. Mari bergabung bersama kami, Sekolah YPPI Yonokerto yang akan memberikan pembelajaran bermakna bagi anak-anak kita. Dengan 5 value-nya, multiculture, nationalism, ecological awareness, character focus, dan entrepreneurship akan membentuk anak-anak generasi yang memiliki sifat mandiri, kreatif, bernalar kritis, memiliki jiwa leadership, dan semangat entrepreneurship yang tinggi. Semua itu akan kami rangkum dan kami implementasikan dalam program-program kegiatan sekolah sehingga membentuk pribadi yang sadar bakat dan bermanfaat bagi masa depannya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat, untuk bangsa, dan negara. Jadi, jangan ragu, mari bergabung bersama kami, Sekolah YPPI Yonokerto. Terima kasih, salam pendidikan.
Salam sejahtera. SMA YPPI 2 siap mengantarkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di masa depan dan mampu bersaing dengan tuntutan perkembangan zaman, terutama di era industri 4.0. Untuk menjawab tantangan tersebut, SMA YPPI 2 telah mempersiapkan tenaga-tenaga pendidik yang mampu mengajarkan materi dengan pendekatan penerapan dan penguasaan teknologi informasi dalam proses belajar-mengajar. Membangun budaya literasi di kalangan pendidik maupun peserta didik. Hal ini tidak terlepas dari komitmen kami untuk memberikan pembelajaran berkualitas, berbasis ICT, dan pelayanan terbaik bagi peserta didik. SMA YPPI 2 dengan School for Life tidak hanya berfokus pada kegiatan akademik saja, tetapi juga kegiatan non-akademik dengan mengasah minat dan bakat anak melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Selain itu, SMA YPPI 2 menjalin kerjasama dengan praktisi-praktisi yang kompeten di bidangnya, dunia usaha maupun perguruan tinggi, untuk terus memberikan pembekalan-pembekalan berupa pelatihan-pelatihan dan keterampilan yang nantinya sangat dibutuhkan oleh peserta didik di masa depan. Mari bergabung dengan SMA YPPI 2. Bersama SMA YPPI 2, kita wujudkan cita-cita luhur anak bangsa. Thank you.
SMK YBPI sebagai salah satu sekolah kejuruan di Surabaya mempunyai program keahlian perbankan dan keuangan mikro dan teknik komputer dan jaringan. SMK YBPI mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya serta mempersiapkan bagi mereka yang ingin melanjutkan ke perjenjang yang lebih tinggi. Banyak lulusan kami yang sudah berkarir di dunia perbankan serta menjadi teknisi komputer dan jaringan pada berbagai macam instansi. SMK YBPI didukung oleh dunia industri dan dunia usaha yang ada di Surabaya dan sekitarnya. SMK YBPI alumninya juga banyak diterima dan kuliah di berbagai perguruan tinggi favorit dengan prestasi yang cukup membanggakan. SMK hebat, SMK bisa, santun, mandiri, dan kreatif. Thank you.
Dengan moto School for Life, pembelajaran di YPPI Sutrejo tidak hanya mengajarkan di bidang akademis, tetapi juga tentang kecakapan hidup. Dimulai dari pendidikan paling dasar, yaitu kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Anak-anak usia dini diajarkan untuk dapat menjadi pribadi yang mandiri melalui metode Montessori, serta distimulasi kecerdasannya dengan STEAM. Guru-guru menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, agar terpatri di hati anak-anak bahwa belajar itu adalah kegiatan yang mereka sukai. Pada tahap sekolah dasar, kami menitikberatkan pada pembentukan karakter, intelektual, serta keterampilan. Tiga hal tersebut adalah konsep konkret yang ditanamkan pada pengalaman belajar yang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk tahap SMP, yang mana siswa menginjak tahap berpikir abstrak, kami menantang siswa untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi sebagai penerapan pembelajaran yang diterima, di samping mewujudkan karakter yang baik melalui berbagai kegiatan kemanusiaan dan sosial di dalam lingkungannya. Selamat malam, senang sekali kita berjumpa kembali dalam Friday with the Masters. Hari ini akhirnya hari yang baik itu, selama 4 bulan kita telah menunggu dari pertemuan terakhir kita di tanggal 26 Februari dengan tema Leadership Series.
Crisis Leadership, dan hari ini seri yang kedua, Winning Leading the Winning Team. Senang sekali saya, Koni, bisa kembali bertemu dengan Bapak-Ibu semua. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dengan Pak James dan seluruh tim. Nah, tidak berpanjang-panjang, saya serahkan kepada Coach Hari untuk menunjukkan sebuah video sebelum kita ke Pak James. Silakan Coach Hari. Baik, semangat pagi buat Bapak-Ibu semua yang sudah hadir ya. Pastinya ini sesuatu yang luar biasa. Dan kita mau belajar, jadi siapkan alat tulis dan catatan tentunya ya. Catat sebanyak-banyaknya apa yang akan nanti disampaikan oleh pembicara kita yang luar biasa ini ya. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Setiap ilmunya dicatat, setiap apa yang tampil silakan difoto gitu ya. Dan pastikan juga buat penggemar dan fansnya Mr. Jamesky ya, follow IG-nya Mr. Jamesky ya, wajib. Ah, semuanya wajib ya. Yang belum follow, wah ini harus follow IG-nya Mr. Jamesky, @jamesky. Baik, Bapak-Ibu, langsung saja biar kita bisa memaksimalkan ya apa yang kita akan dapatkan pada malam hari ini, tapi semangatnya semangat pagi, Bapak-Ibu ya. Baik, untuk itu pastinya sebagian ada yang sudah mengenal beliau, sangat-sangat mengenal gitu ya. Tapi mungkin ada juga ada yang baru pertama kali mengenal beliau ya. Mungkin Bapak-Ibu sudah pernah mengikuti seminar offline-nya atau seminar online-nya, atau sudah punya buku-buku bestseller beliau yang menginspirasi banyak orang, atau juga mempunyai audio streaming dari beliau. Tapi sebagian besar mungkin ada juga baru pertama kali. Untuk itu, perkenankan saya untuk memutar video profil siapakah pembicara kita pada kesempatan ini. Baik, Bapak-Ibu, kita akan saksikan siapakah pembicara kita pada ini. Oh, sebentar ya, Bapak-Ibu ya. Oke, siapkan alat tulis dan catatannya. Jadi pastikan bagi Bapak-Ibu untuk boleh mempersiapkan ya, apa yang harus dipersiapkan, jadi dipersiapkan. Jadi tentunya nanti juga ya ada kesempatan juga untuk nanti sekiranya untuk mau bertanya juga ya. Jadi Bapak-Ibu siapkan juga untuk pertanyaan-pertanyaannya, jadi untuk bisa dipastikan ya. Oke, sebentar ini. Oke. Dan tadi seperti saya sampaikan, bagi Bapak-Ibu yang belum follow IG-nya dari Mr. James Wee, silakan follow IG-nya ya, @JamesWeeSuccessCenter. Dan juga pastikan bagi Bapak-Ibu yang juga yang belum subscribe ya dari YouTube-nya dari Mr. James Wee, silakan juga ya untuk bisa untuk mensubscribe dari YouTube-nya Mr. James Wee ya. Oke, sebentar ini saya lagi lihat. Ya, jadi pastikan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali ya, jangan sampai tidak follow, karena di situ juga banyak informasi-informasi dari Mr. James Wee ya yang akan sangat-sangat bermanfaat buat kita semua. Jadi pastikan kita untuk bisa banyak belajar dari Mr. James Wee tentunya. Mr. James Wee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Beliau adalah pembicara dan trainer di bidang sales, motivasi, leadership, management, customer service, team building, dan public speaking. Lebih dari 26 tahun pengalaman beliau sebagai pembicara seminar baik di dalam dan luar negeri. Telah memberikan inspirasi di New Delhi, Mumbai, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Ukraine, Moskow, dan kota-kota lainnya. Telah lebih dari 3.000 perusahaan, baik nasional dan multinasional, dan lebih dari 1 juta orang yang telah mendapatkan motivasi dan inspirasi dari beliau. Melatih lebih dari 150.000 remaja selama 15 tahun terakhir dalam program James Wee Dreams Achievers. Buku-buku dan CD audio bestseller beliau telah menginspirasi jutaan pembaca dan pendengarnya. Sebagai narasumber di Radio Smart FM 95,9 FM setiap Selasa pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat selama 13 tahun terakhir. Kita sambut Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, Mr. James Wee.
Oke, selamat malam Bapak-Bapak Ibu sekalian. Thank you Coach Hari. Ya, thank you sudah pengantar. Dan Ibu Koni, selamat malam. Senang sekali akhirnya kita ketemu ya. Sudah kangen banget. 4 months, 4 bulan. Iya, 4 months ya. 4 months, we are both counting the nights ya. Iya. Pak Jim, sorry tadi sebelum saya sampaikan. Jadi buat Bapak-Ibu semua yang punya pertanyaan, boleh ketik di chat box. Nanti pada akhir sesi Pak James, saya akan bantu untuk bacakan. Oke. Okay. Yes. Ya, silakan Pak James. Kita alokasi mungkin sekitar 30 menit ya untuk sesi tanya-jawab ya. Oke. Okay. Dan terakhir kita ketemu bulan Februari di part 1, ya, Leading in Crisis. Dan right. Bulan Maret, seharusnya topik ini, namun bulan Maret suara saya hilang, jadi tertunda sampai malam ini. Dan terima kasih Bapak-Bapak sekalian, hampir 100 orang hadir malam ini. Ya, moga-moga Anda stay sampai terakhir, ya, sampai akhir maksudnya. Dan sambil jalan, moga-moga masih ada beberapa orang. Ada di yang... YouTube juga, Pak James. Oh, yes. Ada di YouTube juga. Jadi lebih dari 100 orang ya, Bu, ya? Yeah. Lebih dari 100 orang. Oke, okay, very good. Nah, topik kita hari ini menarik sekali dan ini adalah satu aspek yang saya suka bahas berkaitan dengan leadership ya, berkaitan leadership, how to lead a winning team ya. Oke, okay? Saya pakai backdrop yang salah malah. Oke, okay, how to lead a winning team. Oke, okay, ya. Langsung kita lihat ke bahannya. Seperti Coach Haryanto bilang tadi ya, Coach Haryanto bilang siap-siap kita belajar, siap-siap catatan Anda ya, siap-siap catat. Dan mungkin kalau malam ini bisa jadi 3-5 halaman loh catatannya. Oke. Okay? Apalagi? Yes, kalau Anda lihat slide-nya bermanfaat, silakan bebas screenshot aja. Bebas screenshot aja ya. Hari malam ini topiknya adalah leading a winning team. Bagaimana cara memimpin ya satu tim juara lah, tim juara lah ya. Bagaimana saya akan berikan Anda beberapa steps. Dalam waktu 1 jam ini saya akan berikan sebanyak mungkin, sepadat mungkin. Jamin 1 jam nggak selesai karena ini adalah konten untuk seminar sehari. Ya, tapi saya berikan Anda sebanyak mungkin. Oke, okay? Jadi ini berisi banget loh, berisi banget topik hari ini. Oke, okay, langsung kita mulai aja. Bagaimana cara membangun tim? Ya, teman-teman, bangun tim itu sebenarnya ada 4 tahap. Oke, okay, ya, building a winning team, from a team into a winning team, itu ada kurang lebih ada prosesnya, dan kurang lebih supaya gampang prosesnya ada 4 tahap. Ya, forming, storming, norming, performing. Oke, okay, nah, kalau timnya sudah performing, dia udah winning team lah, dia udah winning team. Oke, okay, ya. Nah, apalagi sekarang selagi musim Euro 2020, ya, jadi Anda lihat tim-tim yang partisipasi ikut serta dan bertanding di Euro 2020, itu semua winning team. Itu semua winning team, ya. Dan setiap tim itu mereka pemainnya udah performing banget. Bukan hanya performing tapi performing banget, oke, okay, ya. Nah, bagaimana satu tim, tim olahraga maupun tim kerja di cabang di satu perusahaan, ya, tim sales, tim gudang, tim produksi, ya, itu bisa dari forming sampai storming satu persatu akan saya bahas, oke? Okay? Forming itu dari bahasa forming maksudnya adalah pembentukan. Ya, ini tahap pertama. Tahap pertama kita mulai membentuk tim. Oke, okay, membentuk tim. Nah, kalau kita bahas tentang membentuk tim, ada 2 skenario, Bapak-bapak Ibu sekalian. Skenario pertama, bangun tim dari nol, ya, dari tidak ada bangun tim, ya. Skenario kedua adalah timnya sudah ada dan begitu kita bergabung di perusahaan itu atau begitu kita diangkat ke jadi manager di tim itu, timnya sudah ada. Kita mewarisi tim. Ya, dan umumnya, tim yang kita warisi bukan orang-orang pilihan kita. Betul kan ya? Bukan orang-orang pilihan kita. Jadi ada 2 skenario. Oke? Okay? Anyway, proses pertama adalah pembentukan. Ya? Kalau timnya sudah terbentuk, dari segi keanggotaan dan sebagainya, tahap kedua pasti akan masuk ke storming. Sedikit banyak akan masuk ke storming. Storming itu dari asal katanya storm, yaitu badai. Badai, ya. Badai itu adalah Anda tahu sendirilah, gonjang-ganjing lah. Ya, gonjang-ganjing. Belum anteng, belum damai, belum akur. Oke, okay, ya. Ya, belum. Jadi, tim yang baru dibentuk, cepat lambat akan lewati tahap storming. Dan kita akan bahas apa bagaimana caranya supaya badai ini cepat berlalu.
Ya. Dan kadang-kadang di tim-tim tertentu, badai itu nggak berlalu-lalu loh. ada aja. Nggak pernah selesai-selesai. Okay? Malah banyak lebih banyak musuhannya, banyak politiknya gitu ya. Nah, kalau kita lakukan hal tertentu dengan berhasil, timnya masuk ke tahap ketiga, norming. Norming berasal dari kata norma. Berarti satu dengan lain sudah mengerti sifatnya, sudah tahu aturan main di tim ini, the do's and don'ts-nya dan sebagainya, ya. Kalau sudah norming, moga-moga tim itu bisa upgrade ke performing, berarti benar-benar berprestasi, sangat-sangat kompetitif dan bisa bersaing. Oke, okay? Itu yang kita mau, ya. Tapi banyak tim enggak lewat tahap storming loh. Boro-boro ke norming dan performing. Banyak tim sampai ke norming tidak lanjut ke performing. Oke, okay? Ya jadi maka dari itu Anda lihat yang tim yang benar-benar perform sedikit. Karena jarang ada tim yang bisa lewati sampai tahap keempat gitu. Oke, okay? Ya malam ini menarik sekali. Kita akan bahas satu persatu. Oke, okay? Storming, pembentukan. Ya, pembentukan. Sorry, Mr. James, mic-nya ke mute, Mr. James. Oke. Okay. Nah, ini dia, teman-teman. Kalau Anda mau lihat slide-nya, ini slide-nya. Oke? Okay? Dari, tunggu saya geser ya. Dari forming ke storming, storming ke norming, norming ke performing. Ya? Kembali, forming itu pembentukan, storming itu badai. Ya, kalau badai berlalu, tim itu masuk ke tahap norma, udah mulai anteng, ya udah mulai adem, ya. Dan moga-moga lanjut ke tahap yang kita inginkan, performing, berprestasi. Oke? Okay? Ya, satu persatu kita akan bahas dengan relatif rinci. Oke? Okay? Forming ya. Sekarang kita bahas forming dulu. Oke? Okay? Now, teman-teman, lihat ini. Ya, lihat ini. Dan coba, ya, Anda tebaklah atau Anda kenalilah logo-logo inilah. Ya? Facebook. Betul? Sengaja saya ambil logo-logo yang tua-tua. Facebook. Twitter. Garuda Indonesia. Singapore Airlines. Ya? Toko buku Gramedia. Ya, ini lambang Olimpiade. Okay, ini lambang Singapura. Betul? Ya? Jadi ini logo-logo semua. Ini identitas. Okay, jadi identitas. Ya? Apa itu identitas? Identitas itu adalah sesuatu yang orang lihat aja udah tahu. Lihat aja udah tahu. Ya, seperti yang tadi itu. Lihat aja udah tahu. Enggak ada tulisan nama Facebook-nya kok, enggak ada Twitter-nya kok, enggak ada Garuda Indonesia-nya, enggak ada Olympics-nya, enggak ada Gramedia-nya, enggak ada Singapore Airlines-nya. Lihat logo aja udah tahu. Nah, itu identitas yang jelas, identitas yang jelas. Nah, kalau mau bangun tim, kalau mau bangun tim, salah satu trik lah. Salah satu trik itu adalah tim itu harus punya identitas yang jelas. Nanti kita bahas kenapa identitas yang jelas itu penting. Contoh lagi. Oke. Okay. Contoh identitas-identitas yang jelas. Ini. Ya. Yeah. Ini Kafu kan. Ya. Yeah. Ini Department Store Matahari. Ini Nike. Ini Adidas. Ya. Yeah. Enggak ada nama kok. Enggak ada nama, kita kenal kok, kita kenal. Apalagi yang aja, tiga strip aja kita tahu. Satu centang aja kita tahu. Ya, gila kan ya? Dan yang di tengah ini lebih edan lagi kan? Semua orang tahu kan? Ya, ada nama enggak? Enggak pakai nama. Tapi jelas enggak? Jelas. Ya. One look at it and you know who they are. Alright? Nah ini, sama kan? Ya, Anda tahulah Suzuki, Daihatsu, Honda, Rolls-Royce, Toyota, Mercedes, betul? Sama enggak ada nama? Ya, sama enggak ada nama. Apalagi ini. Ya, sebelah kiri ya yang pencinta sepak bola pasti tahu. Sebelah kiri Manchester United, AC Milan, Barcelona, Liverpool dan yang paling penting lah, paling penting antara itu semua di tengah-tengah Manchester United lah. Oke, okay, ya. Alright. Oke. Okay. Next. Ah, ini bendera. Ini semua identitas yang jelas, betul? Ini semua identitas yang jelas, kan? Ya, bendera. Bendera Amerika Syarikat, ya. Bendera Britania Inggris, ya. Inggris, Britania, United Kingdom, ya. Okay, ini bukan Inggris, loh. Ini bukan Inggris. Ini United Kingdom, ya. Britania, ya. Britania Raya. Britania Raya. Ini Malaysia. Ini Rusia. Ini Singapura. Ya. Dan jelas, ini Indonesia. Oke? Okay? Ini Indonesia. Now, kita bicara tentang identitas ya.
kalau Anda bekerja di salah satu perusahaan ini logo, langsung Anda kenal, Anda langsung perasaan Anda, saya di sini loh, saya di sini loh. Oke, okay, ya. Kalau Anda kerja di salah satu perusahaan ini, oh saya di sini loh. Ada satu kebanggaan kan ya, ada ikatan emosional betul. Kalau Anda punya mobil salah satu antara ini, nah ini mobil saya loh, betul kan? Atau Anda kerja di sana, nah ini perusahaan saya loh, oke okay, ya? Atau kalau Anda pencinta klub dan ada di sini, Anda, oh ini klub saya ada. Tapi kalau klub Anda nggak di sini, Anda mengeluh kepada saya. Pak James, kenapa logo klub saya nggak tampil? Betul ya? Oke, okay. Ada ikatan emosional. Padahal nggak ada keuntungan finansial buat kita semua. Ya, tapi ada ikatan emosional. Oke, okay. Ya. Nah, bendera-bendera. Kalau Anda lihat bendera-bendera ini, lima bendera, buat Anda nggak ada perasaan. Buat Anda nggak ada perasaan. Hanya sebagai informasi. Tapi begitu tampil bendera ini, pasti ada sesuatu yang bergerak dalam hati Anda. Betul kan? Pasti ada sesuatu yang bergerak dalam hati Anda. Saya kasih contoh lagi. Katakan, bendera ini Anda ketemu di lantai, di tepi jalan. Ya, di tepi jalan, dan selembar ya, kain merah putih. Dan Anda tahu ini bendera Indonesia. Ya. Tetap di tepi jalan. Dan orang tanpa sadar menginjak-injak bendera ini. Bukan bermaksud, tapi tanpa sadar menginjak. Orang yang lewat tanpa sadar injak. Ya, kirain kain biasa. Injak bendera. Tapi Anda tahu ini bendera Indonesia. Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan? Diam? Atau pergi ambil kainnya, lipat rapi-rapi, taruh di atas meja, atau lemari, atau apa, supaya bendera ini nggak diinjak orang, betul? Tapi mungkin ya, tapi mungkin, kalau kainnya bukan ini, tetapi kainnya adalah antara ini, bisa jadi kita cuek, betul? Bisa jadi kita cuek. Kain ini dalam bentuk kaos, kalau dipakai buat lap kamar mandi, juga nggak ada keberatan kok kita. Betul kan ya? Betul? Ya. Tapi, kalau kain ini tidak sengaja keinjek aja, ada rasa sakit. Apalagi kalau ada orang sengaja menginjak, pasti Anda marah. Padahal, kalau kain ini yang diinjak, nggak ada urusan sama Anda. Sama sekali nggak ada perasaan. Betul? Padahal kalau kita pikir-pikir, mau kain ini atau kain ini, sama-sama dua warna kok, selembar kain dua warna, merah dan putih, betul kan ya? Ini atas juga merah, bawah juga putih. Ini atas juga merah, bawah juga putih. Kenapa kalau ini diinjak lo marah? Kalau ini diinjak nggak apa-apa sih? Saya yang marah bukan Anda, betul kan? Ya, kenapa? Karena identitas ini memberi kepada kita a sense of belonging. Ini saya di sini. Jangan aneh-aneh. Ini lambang saya, jangan aneh-aneh. Betul kan ya? So teman-teman. Identitas itu penting sekali. Maka dari itu, saya mau tanya kepada Anda, teman-teman. Saya mau tanya kepada Anda. Apakah di tim Anda ada lambang yang jelas? Apakah di tim Anda ada lambang yang jelas? Oke? Karena lambang yang jelas itu penting sekali. Lambang yang jelas itu melambangkan ini loh saya. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang lambangnya jelas dan lambangnya sering-sering dipakai, itu lebih cepat bonding timnya. Oke? Okay? Lebih cepat timnya bonding. Oke? Okay? Ya? Paham ya? Oke, okay, good. Alright? Nah, next kita membahas. Next ya. Jadi poin pertama, kalau Anda mau bangun winning team, poin pertama adalah have a distinctive identity. Identitas yang jelas. Silakan Anda catat identitas yang jelas itu apa aja. Satu, bisa jadi logo atau lambang. Satu, logo atau lambang. Kedua, warna. Warna juga bisa. Oke. Okay. Warnanya Manchester United, merah. Betul? Yes. Warnanya Manchester City, biru. Oke, okay, dan sebagainya. Ya, misalnya ada hotel, yang Hotel Harris misalnya. Ya, Hotel Harris. Di mana-mana Hotel Harris di Indonesia, warnanya orange. Betul? Ya, jadi warna aja sudah distinctive. Pernah, bapak-bapak sekalian, pernah sekali saya pakai kaos
warna orange. Saya pakai kaos warna orange. Dan langsung teman saya bilang, okay, udah datang nih. Manajernya Hotel Haris datang nih. Okay? Padahal saya nggak ada hubungan dengan Hotel Haris. Tapi cuma karena saya pakai warna orange, langsung tertrigger sama teman saya, tuh, manajer Hotel Haris udah datang. Warna doang loh. Okay? Dan staff Hotel Haris itu bangga banget warnanya. Teman-teman, Starbucks warna hijau. Betul kan ya? Semua. Dan semua pening-peningnya warna hijau. See? Identitasnya bisa logo, bisa warna. Ya, kadang-kadang julukan bendera Indonesia adalah merah putih, betul ya? Merah putih kan warna. Ya, warna. Ya. Atau yel-yel. Nah, yel-yel itu juga bisa menjadi ciri khas buat satu kelompok. Ya, karena saya banyak bahas sepak bola, ya, maka kalau Liverpool, kan untuk fansnya Liverpool, Anda udah pasti tahu nama dari lagunya Liverpool. Okay, ya, nama dari lagunya Liverpool. Untuk teman-teman yang masih bisa ketik di apa, yang masih bisa ketik di chat, ya, silakan ya, iseng-iseng Anda ketik di chat apa namanya lagunya Liverpool. Okay, apa namanya lagu Liverpool? Dan kedua, apa judul namanya lagunya Manchester United. Okay, sambil saya bahas, Anda ketik aja. Okay, ya. Judul dari lagu Liverpool-nya apa? Judul dari lagunya Manchester United apa? Okay, ya. Right? Iseng-iseng aja kalau bisa. Okay, ya. Lagu. Maka dari itu, lagu itu saking pentingnya, setiap negara, selain dari ada bendera, ada warna, ada lagu kebangsaan. Betul kan? Ada lagu kebangsaan. Karena lagu itu pun identik banget. Nah, dan saya tahu banyak orang Indonesia kalau nyanyi lagu Indonesia Raya, Anda merinding loh. Saya tahu. Oke. Okay? Dan saya waktu awal-awal datang ke Indonesia, ya, dan saya saksikan satu peristiwa yang tak terlupakan. Waktu Susi Susanti menang medali emas Olimpiade bulu tangkis. Dia berdiri di podium Indonesia Raya main, ya, Indonesia Raya main, ya, wuih, air matanya bercurah-curah. Saya yakin kalau nggak ada lagu itu, dia nggak nangis loh. Tapi lagu Indonesia Raya plus momen dia meraihkan medali emas buat negaranya, wuih, itu mengharukannya luar biasa, betul kan ya? Sambil lihat merah putih naik di atas bendera lain, wuih, keren banget itu. Coba kalau upacara itu tidak ada kenaikan merah putih, tidak ada lagu Indonesia Raya, saya yakin dia nggak nangis. Betul? Nah, kelihatan nih fans-fans Liverpool dan MU nih, kelihatan nih pencinta sepak bola keluar semua tuh kan? Tuh kan? Semua kan? Tuh. Yes, ya. Yeah. You never walk alone. Ya, yeah. Bahkan ini Tia, ya, yeah. Tia bisa kasih dua-dua jawaban loh. Tia, Liverpool adalah you never walk alone. Manchester United adalah glory Man United. Betul kan? Tuh. Dan mereka-mereka ini termasuk saya, hafal lagunya pun enggak dikasih duit kok. Enggak dikasih duit tuh. Tapi kita bangga banget loh kalau bisa nyanyi lagunya. Ya, GGMU ya, GGMU. Okay, kadang-kadang di antara fans GGMU aja kita udah tahu apa itu. GGMU nggak perlu tulis glory Man United. GGMU aja udah tahu. Semakin singkat, semakin gua tahu lu fans kental. Betul kan? No. Identitas kok. Identitas. Nah, kita ini bukan kerja di perusahaan itu atau tim itu aja begitu bangga. Kita ini nggak dibayar, nggak digajiin aja begitu bangga. Kenapa? Ada identitas. Jadi kalau Anda mau timnya semangat, bangga, kan semangat dan berprestasi dasarnya bangga dulu kan. Salah satu cara untuk buat anggota timnya bangga adalah identitasnya jelas dong. Mau pakai logo, mau pakai warna, mau pakai yel-yel, mau pakai lagu, terserah, suka-suka. Yang penting ada sesuatu gitu. Okay? So, ini pertanyaannya ya. What is your identity? What is your distinctive identity? Okay, again, distinctive itu adalah sesuatu yang orang lihat aja udah tahu. Karena nggak ada duanya. Okay, ya. Yeah. Next, have a common goal. Okay, ini semua tips-tips ya. Bagaimana caranya supaya bisa pelan-pelan.
Ini tidak instan, ini semua tidak instan. Membangun tim itu ada proses, lewati 4 tahap. Dan ini tahap pertama dalam pembentukan. Have a common goal. Have a common goal. Berarti memiliki satu goal yang common. Common ini dalam arti bukan umum, bukan. Tapi goal yang setiap anggota di tim itu tahu apa yang mau dicapai. Setiap anggota tim itu tahu apa yang mau dicapai. Gitu loh. Oke? Kalau Anda tanya, ya, pemain tim Belgia, apa yang mau dicapai? Pemainnya bilang, juara Euro. Dia mau capai posisi satu, juara Euro. Oke? Kalau Anda tanya Spanyol, tanya Prancis, oh, juara Euro. Tanya Italia, juara Euro. Tanya Portugal, juara Euro. Betul? Dan semua anggota tim, itu jawabannya. Semua akan jawab hal yang sama. Tapi kalau Anda tanya Inggris, Anda tanya Rusia, oke? Okay? Anda tanya Finland, Anda tanya Denmark, oke? Okay? Apa goal Euro 2020? Mereka akan bilang, masuk final aja udah kamsia. Betul ya? Masuk final aja udah kamsia. Betul? Ya kan? Ya. Kalau bisa juara, of course. Tapi goal kami masuk final aja udah hebat lah. Betul kan? Ya. Oke. Okay. Kalau Anda tanya tim kayak Macedonia, Anda tanya tim kayak Skotlandia, ya. Anda tanya tim kecil-kecil yang akan ikut, ya. Mereka bilang, asal jangan jebolin gol lebih dari 3 setiap pertandingan, jangan memalukan aja udah oke lah. Oke, okay, betul ya? Oke, okay, ya sih. Setiap tim itu golnya berbeda-beda, tetapi yang penting setiap anggota di tim itu tahu apa yang mau dicapai oleh timnya. Dan jawabannya sama semua. Karena jawabannya suka sama semua, energinya kompak. Betul kan? Energinya kompak. Sudah gak usah ngomong lagi. Setiap pertandingan harus menang sampai kita masuk final. Masuk final itu mutlak. Dan di final mesti menang. Betul kan? Kenapa? Goalnya jelas. Goalnya jelas. Ya. Nah, sekarang saya kasih Anda satu tantangan. Besok Anda kumpulkan semua anggota tim Anda, ya, kumpulkan semua anggota tim Anda, mau kumpul secara offline, maupun kumpul secara online, di rumah masing-masing, gak apa-apa, lewat Zoom, oke, okay? Dan Anda suruh mereka siapkan selembar kertas, ya, setengah empat aja gak apa-apa, siapkan selembar kertas, dan Anda suruh mereka semua tulis. Anda suruh mereka masing-masing tulis di kertas masing-masing, ya, menurut mereka apa goal yang mau dicapai oleh timnya. Ya, tim Anda ya, satu anggota, semua 15 anggota katakan, enggak usah 150, 15-20 anggota aja kumpul bareng. Minta mereka tulis apa goal yang mau dicapai oleh tim itu sepanjang 2021. Oke? Dan Anda kasih mereka waktu untuk menulis. Nggak boleh nyontek. Nggak boleh nyontek. Oke ya? Kasih waktulah. 2 menit, 3 menit, terserah. Ya? Nggak usah lama-lama. Ya, kita nggak mau mereka tulis essay. Oke ya? Setelah 2-3 menit, Anda kumpulkan semua catatan mereka. 15-20 catatan. Ya, 15-20 lembar. Dan Anda lihat catatan mereka. Oke. Pertanyaan saya ke Anda. Akankah setelah Anda kumpulkan catatan mereka, akankah antara 15-20 orang itu jawabannya semua mirip-mirip? Nggak bakalan sama lah. Ya, tapi mirip-mirip. Benang merahnya dapat. Atau setelah Anda kumpul tulisannya, itu beda semua sehingga cocok tulis buku. Ini jadi bab 1, ini jadi bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Karena beda semua. Oke? Okay? Nah, kalau sama semua, berarti selamat. Anda sebagai leader telah komunikasikan dengan baik apa yang mau dicapai. Sehingga semua tahu
tahun ini kita tuju ke tujuan itu. Oke? Dan bagaimanapun kita belok, ujung-ujung harus capai sana. Sama-sama capai. Betul ya? Oke. Berarti timnya at least tahu mau kemana, dan at least arahnya nggak terlalu menyimpang lah, karena tahu ini yang mau kita capai. Betul? Tapi kalau jawabannya sangat bervariasi bumi sama langit, di sanalah letak masalah Anda. Oke. Semua mau dayung kiri, kanan, depan, belakang. Lo yang setengah mati. Oke, ya. So, tim yang tidak punya goal, ibaratnya, ya, tim yang tidak punya goal, teman-teman, ya, sorry. Kita mau tim kita dayung seperti ini kan ya. Kita mau tim kita dayung seperti ini. Ya kan? Karena rata-rata tahulah tujuannya dayung kemana. Ini satu common goal. Tapi kalau seperti tadi, 15 jawaban bervariasi, yang ada apa tahu nggak? Yang ada beginian. Oke, satu mau dayung ke sana, satu dayung ke sana, dan dua-duanya dayung sekuat tenaga. Oke, antara apa yang akan terjadi? Satu, kapal patah. Kedua, ya, salah satu pasti menyerah, dan ketiga, banyak berantemnya. Dan mereka heran, saya sudah lakukan yang terbaik, kok nggak maju-maju ya? Oke, jangan-jangan anggota tim Anda dengan segala upaya kerja keras dengan tulus sedang lakukan ini. Karena dia kira mau ke sini, dia pula kira mau ke sana. Nah, saya mau tanya nih, kalau anggota tim tidak jelas tujuannya mau kemana, yang salah siapa? Yang salah siapa? Ayo. Oke. Okay. Ya. So, PR. Distinct identity mau bolehlah. Nggak mau, nggak penting-penting amat lah. Oke, okay, ya. Bagus lah. Nice to have lah. Tetapi common goal must have. Oke. Okay. So, PR nomor satu saya usulkan ke Anda. Besok kumpul staff Anda. Iseng-iseng minta mereka tulis. Itu benar-benar loh. Itu benar-benar dedekan. Reality check buat Anda sebagai pemimpin kelompok itu. Betul kan? Kalau mereka semua tahu, selamat kepada Anda. Kalau mereka tidak tahu, Anda yang salah. Dan kalau Anda yang salah, ya sudah, terima kesalahan, apa yang mau diperbaiki. Step number one dong, jangan sampai 15 orang arah ke beda-beda, lu gimana mau dapat kekuatan? Betul kan? Bayangin satu tim sepak bola 11 pemain, 3 lari ke gol, 2 duduk di bawah gol post, betul ya? 1 pipis, 3 salaman dengan fans, 2 selfie di sana. Lu gimana mau menang? Betul kan? Enggak bakalan menang. Ya latihan sampai setengah mati pun enggak bakalan menang. Karena arahnya beda-beda. Oke, okay, ya? So, not this, right? And ya. Yeah. Nah, next ini menarik sekali, ya. Teman-teman, silakan Anda tulislah. Nggak usah tulis juga nggak apa-apa lah ya. Anda jawab sendiri aja supaya irit waktu ya. Oke. Musuhnya Coca-Cola siapa? Musuhnya Coca-Cola siapa? Oke. Ya, sudah masuk nih jawabannya. Eh, bagus sekali. Ya, bagus sekali. Musuhnya Coca-Cola. Pak Billy. Pepsi. Jelas. Oke ya. Ya, Pepsi. Thank you. Tuh, saya kasih dua deh buat pilih deh, multiple choice. Oke, okay. Ya. Oke, okay. Musuhnya Pepsi Cola, pasti. Musuhnya Coca-Cola, pasti Pepsi Cola. Musuhnya Pepsi Cola, pasti Coca-Cola. Walaupun RC, ya, Royal Cola, itu juga cola rasanya mirip-mirip. Tapi bodoh amat, betul kan ya? Oke, okay, bodoh amat. Nah, akibat dari pemusuhan antara Coca-Cola dan Pepsi Cola, ya teman-teman ya, ya, akibat dari pemusuhan ini, apa yang terjadi? Kalau Anda bekerja di Coca-Cola atau perusahaan Coca-Cola, kalau dia dengar nih, Coca-Cola dengar bahwa Pepsi Cola menang sponsorship Piala Dunia yang akan datang, kira-kira Coca-Cola panas nggak? Nah, saya mau tanya. Oke, okay. Kalau Coca-Cola, orang-orang di Coca-Cola dengar
bahwa Pepsi Cola lah yang berhasil menang jadi minuman sponsor, ya, ya minuman resmi Piala Dunia. Coca-Cola panas? Pasti panas. Pasti panas. Dan kalau Pepsi Cola jadi minuman resminya Piala Dunia, Coca-Cola sudah harus, wajib, mati-matian pun harus, setidaknya menjadi minuman resmi Olimpiade yang akan datang, betul? Head to head banget loh. Head to head banget, oke? Kenapa? Dia tahu siapa musuh utamanya. Sehingga kalau musuh utamanya unggul, dia panas. Kalau musuh utamanya unggul, dia panas. Dia kejar. Nah, dia unggul, dia panas. Nah, panas ini, kompetisi inilah yang mengangkat standar industri. Kompetisi inilah yang mengangkat standar industri. Walaupun mereka berkompetisi sehat, walaupun mereka berkompetisi tidak saling menjelekin, tidak saling menjatuhkan, tidak saling sabotase, tidak. Tetapi dengan kompetisi sehat, melalui kompetisi sehat, mereka panas. Oke? Saya juga begitu. And I tell you, ladies and gentlemen, all effective leaders are very competitive. Some of you are like that. That's what make you succeed. You are competitive. Lu panas. Lu lihat orang maju, lu panas. Panas lihat orang maju, panas bukan arti cemburu loh. Bukan. Kalau cemburu, perasaan negatif. Kalau cemburu, mau jatuhin orang. Betul? Tapi panas. Dan Anda bilang, kalau dia bisa, mestinya saya bisa. Dan Anda sebel dengan diri sendiri. Betul kan? Anda sebel dengan diri sendiri. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Kenapa dia bisa duluan, kita kelewatan? Betul ya? Kita lewatkan. Ya? Anda sebel dengan diri sendiri, Anda sebel dengan tim Anda. Oke? Dan Anda mau lebih bagus. Kalau orang bisa, kenapa kita nggak bisa? Okay, dan saya sendiri begitu. Saya sendiri begitu. 28 tahun di bidang ini, kalau saya lihat sesama trainer, kalau dia pakai cara ini, gila bagus ya. Bagus loh. Keren, keren, keren. Hebat dia, hebat. Saya harus bisa. Ah. Tuh, panas. Saya gak bakalan, oh dia hebat ya. Wow. Udahlah, biarinlah. Gak bisa. Gak bisa. Oke. Okay? Nah, dan kadang-kadang saya lakukan sesuatu, dan trainer, Pak James, keren banget, Pak James. Keren banget. Ikut aja, gak apa-apa. Ikut aja. If you are a leader, you lead, people follow. You lead again, people follow. The market leader must always be leading. Okay? So if you are a leader and if you are leading, you must have a sense of competitiveness. You must have a sense of competitiveness. Orang lebih maju, lu panas. Bukan cemburu, tapi panas dengan diri sendiri, gregetan. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa. Dan dengan demikian, Anda akan lebih ngajak, Anda akan lebih push tim Anda supaya tidak santai. Anda akan push tim Anda supaya standarnya lebih bagus. Okay, supaya standarnya lebih bagus. Okay? Dan secara umum, karena saya push tim saya dengan standar yang lebih bagus, ya, rata-rata klien saya memuji tim saya. Rata-rata Pak James, tim Pak James detail banget. Jarang kayak kalau kita dengan trainer, kadang-kadang detail, kadang-kadang kalau Pak James timnya detail banget, Pak. Sampai tip jenis foto pun ditentuin. Sampai kalimat salah sedikit, ejaran salah sedikit, satu huruf salah pun kita disuruh koreksi, Pak. Timnya kok detail banget. Tuh, see? We push. People can be like that. Okay, ya, yeah, right? Sebaliknya, kalau Anda terlalu cincai, pasti drop. Kualitas pasti drop. And you cannot be competitive. Okay, ya? Yeah? So, the key to succeed is this. Who is or who are your common enemy in your team? Di tim Anda, di perusahaan Anda, kalau lihat keluar, siapa saingan utama Anda? Siapa saingan utama Anda? Bukan semua perusahaan saingan Anda, nggak bisa, yuk kewalahan. Harus ada pilihan. Tuh, Coca-Cola pilih Pepsi, Pepsi pilih Coca-Cola. Padahal di dunia ini macam-macam minuman cola ada. Betul kan ya? Oke, okay, ya. Badak pun ada. Minuman badak pun ada kan ya? Tapi Coca-Cola dan Pepsi Cola enggak lirik si badak itu loh. Oke, okay? Tapi banyak orang Indonesia suka badak. Ya sudahlah, minuman badak ya. Oke. Okay. So, nah, siapa kompetitor Anda? Pilih tiga aja. Kompetitor utama Anda siapa? Oke, okay? Kompetitor utama Anda siapa?
ya, dan bersaing secara sehat. Panasin tim Anda. Panasin tim Anda. Perusahaan lain, merek lain dapat order, gua nggak apa-apa, gua masih bisa merem. Tapi kalau ini merek ini dapat order, gua panas. Dan kalian begitu dengar dia dapat order, kalian nggak boleh santai. Oh gitu. Jadi mereka siaga terus. Oke, okay? Mereka siaga terus, ya. Oke, okay? Jadi kalau di kompetisi pun ada tim papan atas, tim tengah, tim bawah, betul? Tim papan atas kan nggak pusingin tim bawah. Oke, okay? Tim papan atas bolak-balik mempusingin 5 tim yang di atas itulah, betul ya? Oke, okay? So itu ada. Jadi who is your common enemy? Dan kembali Bapak-bapak sekalian, jika saya tanya kepada anggota tim Anda, siapa perusahaan mana, merek apa yang merupakan musuh utama mereka? Bisa mereka jawab enggak? Saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Tunggu, yang bisa menjawab orang sales. Tanya orang gudang bisa enggak? Tanya orang accounting, tahu enggak jawabannya? Belum tentu. Belum tentu. Berarti kalau orang sales tahu, orang gudang nggak tahu, nggak perlu tahu dan nggak mau tahu. Dan orang operation pun nggak mau tahu. Tim sales Anda lari sendiri. Nggak dapat kekuatan, dukungan, dorongan dari seluruh perusahaan kan ya. Mana bisa kuat. Coba main sepak bola. Hanya striker tahu mau cetak gol. Gelandang nggak terlalu tahu. Bayi belakang nggak perlu tahu. Goalkeeper nggak mau tahu. Hanya striker yang tahu harus cetak gol. Tim itu bisa kuat. Tim itu nggak bakalan kuat kan ya. 11 pemain yang diandalkan 3. Yang lain santai aja. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Saya kasih satu contoh ya. Oke. Okay. Ini kisah nyata. Waktu itu kita tour ke Inggris. Ya, tour ke Manchester, kota Manchester. Dan wajiblah kalau ke Manchester, pasti ke Stadion Manchester United lah, Old Trafford lah ya. Oke. Okay. Dan banyak yang pergi itu fans Old Trafford. Oke. Okay. Ya, fans Manchester United. Jadi kita pakai kaos MU lah. Pakai kaos MU. Oke. Okay. Nah, ini menarik sekali ceritanya. Kami pergi, semua fans MU, terus ada satu ya peserta tour, dia bawa papanya. Oke, dia bawa papanya. Oke. Nah, papanya kan enggak ngerti sepak bola. Papa enggak ngerti sepak bola. Jadi si anak ini karena kita mau ke Old Trafford, papanya dipakein lah kaos MU. Oke, jadi semua pergi ke MU. Oke, semua pergi ke MU. Good. Setelah tour MU, oke, okay, ada opsi mau tour ke Manchester City, Stadion Manchester City, Etihad. Oke. Okay. Nah, separuh dari fans MU tidak mau pergi ke Stadion Manchester City. Untuk apa? Pergi Manchester aja lah. Like. Oke okay, ya. Enggak mau pergi kita. Oke. Okay. Terus separuh masih mau pergi. Oke, okay, enggak apa-apa. Mau pergi, pergi aja, ya. Dan karena mereka tahu pergi ke Manchester City enggak boleh dong pakai kaos MU. Oke okay, ya. Jadi mereka lepas kaos MU, pakai kaos biasa. Mereka enggak mau pakai kaos Manchester City. Suruh saya pakai kaos musuh, enggak bakalan lu kasih duit pun gua enggak mau. Oke, okay? Merusak citra saya. Oke okay, ya, enggak mau. Oke, okay? So mereka pakai kaos biasa. Masuk ke stadion. Oke, okay? Semua lewat. Pas lewat si bapak itu ditahan. Bapak itu ditahan sama petugas jaga pintu gate-nya, tiketnya stadion Manchester City. Okay. Dia ditanya, why are you wearing Manchester United t-shirt? Matilah. Anaknya lupa gantiin kaos bapaknya. Okay, bapaknya gak ngerti. Okay, bapaknya gak ngerti. Secara tulus ikut-ikut aja. Dia gak sadar itu kaos Manchester United masuk ke Manchester City. Tahu gak apa yang terjadi? Si petugas tiket itu dengan sopan bilang dengan segala hormat, ini Manchester City, tolong ganti kaosnya. Antara Anda ganti kaos Manchester City atau Anda pakai kaos umum. Sampai segitu. Dan yang punya passion sampai segitu, justru orang yang jabatan gak tinggi. Jaga karcis. Jaga pintu masuk. Enggak ada aturan yang tertulis di sana hitam atas putih dilarang pakai kaos musuh. Enggak ada. Tetapi dia lihat aja dia panas. Lu udah gila masuk ke
ke tempat kita pakai kaos musuh. Nggak boleh, kecuali pertandingan. Kalau pertandingan, lu Anda fans MU, pakai kaos MU, apa boleh buat pertandingan. Ini lu datang tour ke tempat kita, mau foto-foto di tempat kita, pakai kaos musuh. Lu nggak salah, mendingan nggak usah masuk dah. Petugas jaga pintu lo. Oke, okay? Jelas dia tahu siapa musuhnya. Oke, okay? Keren nggak? Saya mau tanya, supir Anda tahu nggak siapa musuhnya? Gudang tahu nggak siapa musuhnya? Nggak tahu kan? Jadi bagaimana bisa dapat kekuatan dari seluruh tim? Ayo. Menarik ya? Next, teman-teman. Kalau mau timnya mati-matian. Poin keempat. Something to gain, something to lose. Maksudnya, kalau satu menang, satu kalah, semua kalah. Kalau satu menang, satu kalah, semua kalah. Satu untung, satu rugi, semua rugi. Kalau kita capai target, semua berangkat. Kalau nggak capai target, semua nggak berangkat. Oh, iya nggak capai target, pasti dicekek dengan yang lain. Betul kan ya? Nah, bonusnya. Kalau capai target, setiap orang dapat 10 juta. Oke? Okay? Ya? Kalau capai target, setiap orang dapat 10 juta. Kalau meleset, 1 juta aja. Semua nggak dapat apa-apa. Wah, coba lihat siapa berani meleset target. Dia dibantai sama teman atau dia dibantu sama teman. Pasti. Kenapa? Karena something to gain, something to lose together. Maka akan ada concern, akan ada care, akan ada saling melengkapi. Tapi kalau saya menang, saya dapat. Lu kalah, itu urusan lu. Susah kita ada teamwork. Susah ada teamwork. Betul kan? Nah, one win, one lose, all lose. Okay, one win, one lose, all lose. Empat aja, teman-teman. Empat aja. Okay, empat aja. Di tempat Anda, ada nggak seperti itu? Okay, di tempat Anda, apakah ada seperti itu? Right? Nah, kalau nggak ada, apa yang mau Anda lakukan? Ya, apa yang Anda mau lakukan? Saya samarkan sekali lagi, oke? Okay? Ya, saya samarkan sekali lagi supaya Anda bisa dapat summary-nya, baru kita lanjut ke poin kedua. Ya, seru ya, simple, sehari-hari banget, tapi seru banget. Saya suka yang gini-gini, oke? Okay? Ya, so point number one, ya, point number one, teman-teman adalah have a distinctive identity. Point number two. Make sure that your team has a common goal. Number three, make sure that they have a common enemy. And number four, make sure that there is something to win, something to lose together. Okay? Now, teman-teman, ini yang menarik. Ya, yang menarik common enemy. Musuh kita bisa jadi tetangga. Musuh kita bisa jadi merek lain. Ya, tapi musuh kita juga bisa jadi angka. Angka. Contoh, ya. Selama ini tim kita enggak pernah capai omset 10 miliar. Sehingga angka 10 miliar yang belum pernah kita capai itu jadi musuh utama kita. Yang bikin kita panas untuk mau pecah telur. Betul kan? Bisa jadi begitu. Ya, atau quality control kita selama ini nggak pernah capai angka ini. Selalu melebihi angka ini atau di bawah angka ini. Sehingga angka ini yang jadi musuh kita. Betul kan ya? Jadi bisa jadi omset, bisa jadi pengeluaran, bisa jadi jumlah komplain, bisa jadi angka quality control. Okay? Itu bisa jadi musuh yang mau kita kejar. Bukan merek lain. Bukan orang lain yang jadi musuh, diri kita aja jadi musuh. Di dalam tim kita aja, di dalam perusahaan kita aja, ada angka yang belum pernah kita taklukkan. Nah, itu bisa jadi musuh juga. Oke, okay, ya? Yeah? So, common enemy. Dan of course, kalau capai, sama-sama dapat apa? Kalau gagal, sama-sama rugi apa? Oke, okay? Itu semua adalah di forming, Bapak-Ibu sekalian. Ngomong panjang lebar, hanya forming. Oke, okay? Masih ada sisa lah 10 menitan. Ya, yeah? Sekarang kita bahas storming. Sekarang kita bahas storming, oke? Okay? Storming itu badai. Dan pasti akan terjadi. Badai itu pasti akan terjadi. Jangan bilang perusahaan. Ya. Di rumah tangga pun ada badainya. Di rumah tangga pun ada badainya. Kenapa ada badai?
badai itu adalah ya salah paham, marah, tersinggung, dan sebagainya lah, berantem, itu badai. Oke, kenapa ada badai? Silakan Anda tulis. Satu, latar belakang orang berbeda-beda. Betul ya, latar belakang bisa dari suku, dari daerah, dari tingkat pendidikan, dari budaya. Betul kan ya? Oke, ya. Latar belakang orang berbeda. Cara upbringing di rumah pun berbeda. Betul? Jadi latar belakang orang berbeda. Itu akan sedikit banyak pengaruh ke prinsip hidupnya. Jadi akibatnya prinsip hidup orang berbeda-beda. Prinsip hidupnya itu akan menentukan, maksudnya prioritasnya. Mana penting, mana nggak penting. Ada orang prioritas kerja itu penting. Ada orang kerja secukupnya, keluarga penting. Betul? Ada orang ya yang lebih penting ya melayani di tempat ibadah. Betul? Ada orang pula yang lebih penting sosial, kegiatan sosial, sehingga dia satu bulan bisa cuti 4 hari hanya untuk pelayanan di baksos lah, panti asuhan lah, melayani ke desa-desa lah. Betul ya? Oke ya. Jadi buat dia produktivitas di kantor enggak terlalu penting lah. Oke ya. Yang penting saya pelayanan ya di daerah-daerah, bantu orang dan sebagainya. Oke, betul ya? Itu jadi itu pengaruh ke prioritas lah. Nah, kalau prioritas kita sama prioritas orang lain, nggak sama, kita gerak-gerakan. Kalau saya bisa, kenapa kamu nggak bisa? Nah, lo bisa karena itu prioritas kamu. Saya bukan nggak bisa, saya nggak mau. Bukan prioritas saya. Nah, berantem nggak? Berantem kan? Dan macam-macam lah. Ya. Dan sifat orang. Ada orang ngomongnya manis. Ada orang buka mulut aja, sakit hati. Lo pakai otak dong. Lo dalam sana ada barang, ada isi nggak sih? Gila ngomongnya begitu. Tapi kalau dia bilang, enggak kok, saya enggak bermaksud ngomong apa-apa kok. Ya, saya hanya tanya aja, lu pakai otak enggak? Lu kok marah? Lu kok marah? Gitu kan ya? Dia enggak sadar. Cara komunikasinya berbeda-beda, betul ya? Dan karena itu semua ada storm. Oke? Now, agar supaya stormnya cepat selesai. Ada datang telat, datang cepat, ada yang tango, ada yang lembur, dan sebagainya. Betul ya? Oke ya? Agar supaya badainya cepat selesai, perlu satu hal. Oke? Coba lihat ini. Ya. Coba lihat ini, teman-teman. Di sepak bola, kembali sepak bola ya. Contohnya bagus sekali sih, karena cocok banget. Di sepak bola, di lapangan, ada 22 pemain. 11 pemain dari sini, 11 pemain dari sana. Oke? Ya. Dan kalau kita bicara tentang Liga-Liga Dunia, setiap dari 22 pemain itu, satu, mega bintang. Setiap pemain itu mega bintang. Oke? Kedua, gajinya setinggi langit. Betul ya? Gaji setinggi langit. Oke? Ketiga, statusnya, followernya juta-jutaan. Oke? Dan sangat diidolakan. Dan barusan terjadi beberapa hari yang lalu, satu kejadian yang menakjubkan. Konferensi pers, sebagian dari Anda tahu lah. Ya, Cristiano Ronaldo, kan kalau konferensi pers kan ada minuman sponsor. Minuman sponsor. Dan kebetulan minuman sponsornya Coca-Cola. Oke, Cristiano Ronaldo hanya geser, ya, menggeserkan dua botol Coca-Cola itu, dan dia kasih lihat, dia minum air mineral. Dia biar lebih bagus. Oke, dia gak mau minum soft drink. Oke ya, itu aja. Dia nggak ngomong apa-apa loh. Dia geser dua botol Coca-Cola, dia kasih lihat air mineral, dan dia bilang ini bagus. Hanya dari gerakan itu, harga Coca-Cola, saham harga Coca-Cola, turun 57 triliun. Turun 57 triliun. Oke, nggak perlu Elon Musk untuk ngomong Twitter panjang lebar, nggak perlu Donald Trump untuk menggoncang, hanya Cristiano Ronaldo geser botol aja, harga Coca-Cola turun. Edan nggak? Keren. Oke, keren. Ya. Nah, maksudnya itu saking mega bintangnya, saking diidolakannya, oke? Berat dan dari 22 pemain semua kayak gitu kan? Oke. Dan mengkontrol pertandingan itu adalah seorang wasit. Oke? Dan wasit ini, Bapak-bapak Ibu sekalian, Anda tahu
dari segi status dia bukan siapa-siapa. Dia naik bis juga kita nggak kenal. Betul ya? Dari segi bayaran dia paling rendah. Betul kan? Dia paling dari sosmed dia hampir nggak punya follower dibandingkan dengan mereka. Tetapi lihat di lapangan. Lo mau mega bintang, lo mau ngeluh, dia lihat bodo amat ke belakang aja gitu. Oke. Tuh, Wayne Rooney begitu mudah, begitu tegak ngomong sama Ape. Kira-kira dia dorong Ape ini jatuh enggak? Jatuh. Tapi berani sentuh enggak? Enggak berani sentuh. Coba lihat Mario Balotelli. Wasit kasih dia kartu merah. Ini kartu merah nih. Tuh, ya. Wasit kasih dia kartu merah. Dia praktis mau gigit kepalanya. Tapi berani enggak dia sentuh? Enggak berani sentuh. Kenapa? Kenapa seorang wasit bisa mengkontrol pertandingan sehingga tidak keluar dari jalur supaya tetap bisa disiplin? Karena aturannya jelas kan? Kalau bola keluar dari garis ini, throw in. Kalau bola keluar dari garis itu, tendangan sudut. Kalau senggol orang di kotak penalti, siapapun kamu, penalti. Betul kan ya? Aturannya jelas. Konsekuennya jelas. Kalau ini terjadi, ini konsekuennya. Kalau itu terjadi, itu konsekuennya. Siapapun kamu, konsekuennya berlaku. Dan aturan itu dijalankan secara adil dan konsisten. Oke? Inilah caranya supaya badai cepat berlalu, betul? Nah, kadang-kadang badai nggak berlalu-lalu karena aturan dan konsekuen nggak jelas. Kadang-kadang aturan dan konsekuen jelas, tapi pemimpinnya enggak cukup tegas. Dan semakin seorang manajer tidak tegas, semakin badai enggak selesai-selesai. Betul kan? Semakin seorang manajer enggak tegas, semakin badai enggak selesai-selesai. Nah, bisa jadi di tim Anda badai enggak selesai-selesai karena orang yang bertanggung jawab terhadap mengenforce the rules and the punishment is not strong enough. Okay, right? Katakan, tinggal sedikit waktu, katakan manajernya cukup tegas, badai selesai. Begitu badai selesai, bapak-bapak ibu sekalian, ya begitu badai selesai, kita masuklah ke tahap ketiga norming. Ya, untuk tahap ketiga norming, kita stop dulu. Silakan Anda catat dulu. Silakan Anda catat di tim Anda. Apa yang harus dilakukan supaya badai-badai itu segera diatasi, badai-badai itu segera selesai supaya tim Anda bisa lanjut ke tahap kedua. Oke, silakan Anda catat dulu. Silakan Anda catat ya, jangan kemana-mana. Ya, Bapak Ibu, silakan. Kalau ada pertanyaan yang sudah mungkin terbersit dalam pikiran, Bapak Ibu bisa segera masukkan juga di dalam kolom Q&A. Ya, jadi nanti pada akhir pembahasan dari Pak James, kami akan membantu untuk membahasnya, membacakan, dan kemudian membahas setiap pertanyaan yang telah masuk. Oke. Okay, I'm back. Tadi lagi colok power cable-nya, sorry. Okay, thank you, Bu Koni. Right, teman-teman, sekarang kita bicara tentang norming. Norming itu norma, berarti kalau badai sudah selesai, kurang lebih anggota tim tahulah, mengerti do's and don'ts untuk tim ini. Oke, okay? Tim ini, kalau ini boleh, kalau ini nggak boleh. Kalau ini masih di dalam batas, kalau ini tinggal laku kayak gini, lewat batas. Ya, ngomong sama dia harus kayak gini. Ngomong sama dia nggak boleh begini. Ngomong sama dia boleh, tetapi hal-hal kayak gini tabu, jangan dibahas. Nggak disentuh, nggak boleh ngomong. Betul ya? Jadi after a while, we know what to do so that everything is calm. Ya, kita jangan mengganggu orang, kita tidak enggak bahas hal-hal yang dia sensitif dan sebagainya kan ya, sehingga relatif sudah adem. Ya, kecok-kecoknya sudah berkurang. Oke. Nah, di sanalah timnya sudah norming. Kapalnya udah jalan relatif lancar. Oke, ya, enggak ada badai lagi atau ada pun enggak terlalu signifikan lah. Oke, ya. Nah, di sana banyak manajer rasa senang, rasa bahagia,
karena timnya sudah harmonis ya, dan rasa puas. Okay, now this is not bad. This is not bad. But this is not a champion team. This is an average team. Ini tim yang rata-rata. Tim yang rata-rata. Okay? Bukan tim juara. Ya? Now, seorang manager yang fokusnya adalah timnya harmonis, akrab, tidak ada konflik, semua rangkul-rangkulan, senyum-senyuman, manager itu sifatnya tidak cocok untuk bisa membawa timnya naik ke tingkat prestasi. Okay? Because he is a manager who looks for harmony. Who looks for harmony. And once everything is harmonious, he is happy. There is peace on earth, goodwill to men. Enough. Okay, to be a winning team, you need somebody to push people until they get angry. Then they fight and go forward. Betul kan? Nah, jadi banyak tim itu tidak benar-benar perform dan berprestasi karena banyak manager sudah puas karena sudah nyaman, aman, lancar, adem, harmonis, bergandengan tangan, berangkulan, berpeluk-peluk, senyum terus, makan siang bareng. Udah, kelar. Okay? Kalau Anda mau tim Anda perform, Anda harus bilang terima kasih kepada manager ini dan ganti manager yang lebih agresif. Ganti manager yang lebih agresif, ganti manager yang tidak sungkan-sungkan mendorong orang sampai dia nangis, sampai dia berprestasi, sampai ada terobosan. Betul kan? You need a manager who can squeeze blood from you to get you to perform and to get everybody in the team to perform. Otherwise, you are out of the team. I don't want this to be a Boy Scout team. Everybody singing together in the campfire. No, everybody must fight blood to get results. That's a different manager. Okay, so can you see now? Ini basic. Agar supaya bisa storming, perlu manager yang tegas untuk mengimplementasikan aturan. Itu akan terjadi norming. Dan kalau manager sudah puas norming, ya sudah, timnya bisa berprestasi rata-rata, tapi nggak bakalan winning team. Perlu antara push the manager atau change the manager yang punya insting. Yang punya insting, punya kehausan, punya aggressiveness untuk buat timnya performing. Okay, that's why you see some teams are performing very well, some teams are just norming. Okay, because of the aggression of the manager, and not every manager is aggressive. Look at the managers in all the champion basketball, football, baseball. All the managers are very hungry for success. Right? That's how they win. Okay? Yeah? So, teman-teman, 4 tahap sudah kita bahas. Yeah? Saya intisarikan aja. Banyak sekali contoh-contoh. Yeah? Tapi saya selesaikan karena sudah waktunya. Okay? Saya serahkan kembali ke Ibu Koni untuk sesi tanya-jawab. Silakan. Wow, luar biasa. Luar biasa banget, Pak James. Thank you. Nah, mau sampai ke tahapnya norming saja, yang masih average aja, sudah harus melewati 2 tahap yang tidak gampang. Betul. Jadi dia mesti forming dulu, bisa punya sebuah identity yang jelas, common goal, belum tentu pas waktu tanya goalnya apa aja, sudah jawabannya beda. Betul. Nah, itu susah banget. Begitu masuk ke storming lagi, sampai mereka harus melewati itu juga nggak gampang. Ternyata setelah rangkul-rangkulan, sayang-sayangan begitu, masih average. Belum masih jadi average tim ya, yang perform. Yeah. Nah, sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang hadir pada malam hari ini, Pak James, saya punya pertanyaan sendiri nih, Pak. Dalam sebuah tim besar, kalau tadi Pak James bilang, tahap yang norming ini tahap yang hanya average. Manager yang ya apa tadi katanya puas ketika harmoni itu terjadi. Nah,
Tetapi manajer yang agresif ini seringkali mungkin dipandang sebagai troublemaker. Tapi dia push orang untuk bisa you achieve more. Nah, gimana ini menyikapi ini? Nah, begitu manajer agresif masuk, balik ke storming lagi kan? Balik ke storming lagi, you are either in my ship or you are out kan? Tetapi, right. Nah begitu kita bisa norming dengan manajer yang kualitas kayak gitu, lebih cepat kita timnya performing kan? Rather dan aman-aman aja, tapi nggak kemana-mana. But then some management don't expect you to perform, right? They say they want you to perform, but once you get somebody who comes in and ruffles some feathers, and then those people complain to the boss say, udahlah, slow down, slow down, slow down. Betul kan? Jadi, bukan semua atasan mau menuntut extreme excellent performance. They say they want it, but they are not prepared to pay the price. Okay, yeah. Semoga ini juga bisa menjawab, karena pasti banyak dalam berbagai macam organisasi, tipe-tipe seperti ini ada, ya kan? Yeah. Oke, kalau begitu langsung aja kita ke pertanyaan-pertanyaan ya Pak James. Ya, sudah ada dua pertanyaan yang dari Matthew. Bertahap saja boleh dijawab. Yang pertama, apakah leadership? Ini pertanyaan yang sangat fundamental. Dan bagaimana mengimplementasi leadership? Banyak banget ya, kita aja hanya bisa mengangkat dua kali, crisis leadership dan juga winning team. Well, masih sangat banyak sisi dari leadership ini. Tapi pertanyaan yang sangat fundamental ini, silakan Pak James. Oke, okay. Ya, pertanyaan fundamental, saya kasih jawaban yang fundamental dulu ya. Oke, okay. Leadership kan dari namanya lead ya. Lead itu berarti di depan. Oke, okay. So number one, the leader must be in front, like it or not. Ya, yeah, leader must be in front. Now, kita hanya bisa di depan jika kita tahu kita mau kemana kan ya. Karena kita lokomotifnya. Kita lokomotifnya. Jadi, that's why people always say the leader must have a vision. Ya, visi itu apa? Visi itu adalah kita tutup mata aja kita tahu apa yang mau kita wujudkan. Itu visi. Ya, jadi seorang leader harus tahu tim ini mau dibawa kemana? Setelah 1 tahun, setelah 5 tahun, tim ini mau dibawa kemana? Ya, karena dia tahu tim ini mau dia bawa kemana, makalah dia punya hak untuk berdiri di depan, untuk membawa orang kan? Tapi kalau seorang leader berdiri di depan, anak buah tanya, Pak, kita mau menuju kemana 5 tahun dari hari ini? Gue juga nggak tahu. Gila, siapa yang mau ikut? Betul kan? Right? Okay, so the leader must be in front. And the only reason you are in front is because you know where you want to lead us to. Okay, satu. Now, kedua, dia tahu apa yang dia mau capai untuk tim itu. Next-nya adalah dia harus punya kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang ada di otak dia ke orang lain. Supaya orang lain mengerti apa yang mau dia capai, kan? Nah, itulah namanya common goal, kan? Atau common vision, kan? Okay, jadi harus punya visi dan harus punya kemampuan untuk mengkomunikasikan visi ini kepada orang lain. Dan hanya 2 cara untuk orang jalan. Satu, dia saking tertariknya yang Anda mewujudkan itu saking menariknya sehingga dia tertarik dan dia ikut. Atau karena dia tidak tertarik, Anda jalan, lihat ke belakang, dia lagi ngopi, dia lagi ngerokok, Anda harus ke belakang, dorong. Betul ya, jadi Anda harus kasih dia satu visi yang buat dia sangat menarik dan ada kepentingan buat dia untuk wujudkan itu. Berarti Anda harus bisa menjual visi Anda. Anda harus bisa menjual visi Anda. Oke? Dan orang hanya ikut Anda 2 alasan kok. Satu, karena Anda punya kemampuan untuk bawa dia ke tempat yang lebih bagus buat dirinya. Dan kedua, dia saking suka mengidola atau hormati Anda. Maka dia appreciate sama Anda, dia ikut Anda. Betul? Okay. So, intinya, Matthew, thank you very much for your question. Matthew, you've been very active, ya. Thank you so much, Matthew. I hope I've answered your question. In essence, that's a leader. Okay. Maka dari itu, kita baca buku leadership. Selalu bilang, leaders must have vision. Nggak pernah bilang manager, supervisor harus punya visi. Nggak penting sih. Leader yang harus punya visi. Thank you, Bu Connie. Okay. Nah, jadi termasuk implementasinya juga sudah disampaikan oleh Pak James. Ya. Jadi
leader itu harus di depan, yang jelas. Dan kedua, dia tahu apa yang ingin dia capai, dan dia bisa mengkomunikasikannya. Ya, jadi implementasinya dia bisa komunikasi, so it's common goal, shared goal, ya itu semua. Jadi seluruh tim akhirnya bisa tahu. Oke, lanjut dari Matthew juga, bagaimana memilih wasit yang tepat dalam sebuah tim? Pak James, harusnya Pak James kasih tahu dulu kalau malam ini akan bahas banyak sepak bola. Paling enggak saya bisa nyambung. Oke, tapi ini pertanyaannya bagaimana cara memilih wasit yang tepat dalam sebuah tim? Cara pilih wasit yang tepat adalah wasit sendiri harus mengerti aturan main, kan? Oke, satu. Ya. Kedua, wasit itu harus punya kekuatan moral untuk mengimplementasikan aturan. Ya. Dan kadang-kadang enggak tega loh kita hukumin. Tim ini sudah berjuang habis-habisan sehingga skornya 1-1 atau lagi unggul 1-0. Sisa 30 detik yang menentukan dia juara atau tidak, tapi sial-sial bola kesentuh tangan. Gimana? Mau merem mata atau mau kasih penalti? Ayo. Sakit loh itu. Sakit. Apalagi keputusannya 50-50. Dia jatuh sendiri atau disenggol ya? Nggak kelihatan loh. Ayo. See? So not only are the rules clear, the wasit has to be the guy who under very difficult situations dare to make a decision. Maybe it's a right decision, maybe it's a wrong decision, but he has to make a decision. Right? Nah, dan sebisa mungkin netral. Dan pasti decision itu menyenangkan satu pihak, memarahkan satu pihak. Pasti. Dan dia harus bisa antara meredakan pihak yang dirugikan atau cukup kuat untuk bilang, my decision is my decision. You don't like it, I'm sorry. My decision is my decision. So sometimes wasit itu harus berani punya ciptakan musuh loh. Okay, demi kebenaran. Nah, harus cari orang kayak gitu. Ngomong gampang, prakteknya susah. Enggak sih, enggak susah. Buktinya di sepak bola, ribuan wasit kok. Ribuan wasit. Oke ya, jadi gampang. Dan wasit bisa karena aturan main jelas. Dan dia dilindungi oleh aturan main. Si wasit dilindungi oleh aturan main. Cuma pemain, senggol dia sedikit aja di lapangan. Cuma senggol sedikit aja langsung kartu merah. Enggak berani disentuh. Betul kan? See, so the referee is also protected. Dan di lapangan, kalau dia sendirian, kalau dia dikeroyok pemain, dua wasit asisten maju loh, ikut dia loh. Okay, so he's not alone in the field. He's got the two linesmen with him. Betul ya? So anything happens, they come and protect him. Okay, so yeah, if you ask me the question, I give you the answer like that. Yeah, so yeah, not easy to find a guy like that, but there are people like that. Oke, okay, mudah-mudahan terjawab, Matthew. Mungkin saya melanjutkan, Pak. Kalau begitu kira-kira wasit ini kalau dalam sebuah tim, siapakah kira-kira? Supervisor kah, manager kah, direktur kah, ataukah leadernya itu sendiri, top leadernya? Kalau wasit itu ya adalah manager. Wasit itu adalah manager, ya. Manager adalah orang yang make sure people do the work, right? And achieve the results. And in order for him or her to make sure that people do the work, he has to have the authority to reward and punish, kan? Right. Ya, jadi si manager lah atau supervisor. Pokoknya orang yang dikasih tanggung jawab untuk capai target melalui orang lain, dia harus dikasih wewenang. Oke. Ya. Ya. Oke, thank you Pak James. Nah, lanjut lagi dari Billy. Bagaimana caranya nge-push manager dari tahap forming ke tahap untuk performing? Jadi lompat dari tahap 1 ke tahap 4 tanpa mengganti manager tersebut. Yang bagus. Diminta adalah tips-tipsnya, Pak. Silahkan. Sudah nggak bisa push. Menurut saya ya, yang gitu-gitu kan sudah nggak bisa push. Dianya harus hungry. Dianya harus mau. Dianya harus mau. Jadi kita bicara sama dia, ya, bincang-bincang sama dia, apa cita-citanya, ya, apakah dia punya keinginan untuk capai ini, ya, kenapa dia ingin capai ini, kenapa dia tidak ingin capai ini, ya, apa yang akan menggairahkan dia untuk mencapai, ya, apakah yang dia cari uang tambahan, penghargaan, apresiasi, recognition, apa, kesempatan, ya. Jadi apa yang buat dia mau
make the extra effort, karena dari norming to performing itu banyak harga yang harus dibayar. Kerja jauh lebih keras. Jauh lebih keras. To push people to get the extra, not easy. Jadi nggak populer. Jadi nggak populer. Betul kan? Ya untuk apa? Ya, jadi itu semualah. Kita harus wawancara dia. Okay? Dan untuk wujudkan itu, kamu perlu support seperti apa? Kita push orang, kita expect orang perform miracles, tapi kita nggak kasih support kan nggak memungkinkan juga. Ya. Nah kadang-kadang dia mau, tapi kita yang nggak sanggup kasih supportnya. Okay, jadi ya nggak bisa juga, frustasi separuh jalan kan. Semua yang frustasi, bukan hanya dia loh, semua frustasi. Kenapa timnya sudah dipush habis-habisan, tapi separuh jalan kayaknya dukungannya kita kendor. Kan frustasi orang. Yeah, so to answer your question, you have to speak to the guy. Yeah, not push him, not push him. If you have to push him, I would suggest you change him. Yeah, true. Betul ya? Yeah. Karena sudah pada level seperti ini, bukan orang-orang yang motivasinya itu eksternal. Yeah. Jadi dia harus punya internal motivation. Akan sangat lucu kalau manajernya ini harus ayo puk-puk maju. Iya, puk-puk maju. Apalagi director dia harus dimotivasi kan lucu. Lucu banget. You're absolutely right. So, motivationnya harus internal. Mm-hmm. Kita harus tahu what is the internal motivation kan ya. Mm-hmm. Yeah. Right. Yes. Yeah. Kalau sudah sudah pada tahap manager, nggak bisa ganti. Nggak ada ceritanya pas-pus begitu ya, Pak ya. Yes, yes, yes. Sepertinya kecuali kita pas dengan kondisinya lah ya. Oke. Ya. Oke. Nah, berikut dari Indra Prastawan. How about startup yang dimulai dari pertemanan sehingga dengan cara lead yang squish blood bukan akan mencapai target, malah akan menimbulkan perpecahan, friksi. Nah, ya. Gimana mengatasinya? Ini bisa juga karena sering terjadi juga dalam family business ya. Jadi tidak saja kalau mengadakan hubungan pekerjaan dengan teman, family business ya. Juga seringkali akhirnya hal-hal yang seperti ini, norms ini yang kita jaga. Karena saya berada di posisi startup yang berawal dari pertemanan. Silakan Pak James. Oke. Apapun yang kita lakukan, ada akhirnya. Oke? Okay? Lari maraton pun ada garis finishnya. Oke? Okay? Kau nggak mati orang. Oke okay, ya? So you see, whatever you do, there is an end garis terakhir. Oke? Okay? Now, when you start up a business, 80% orang tidak bahas garis finishnya. Gampang lah nanti kalau maju, kalau sukses, kalau ada duit kita pikirlah. Nggak boleh, nggak boleh. Oke? Okay? Dari awal kita sudah harus bahas. Ya satu, dalam kondisi apa bisnis ini akan kita stop dan cut loss. Bukan semua bisnis untung loh. Oke? Okay? 80% bisnis rugi. Nah, satu bilang mau suntik, satu bilang nggak mau suntik, satu bilang kerja keras, satu bilang berhenti, satu bilang cari orang lain untuk suntik dana. Berantem itu. Oke, okay, jadi dari awal harus jelasin dulu kalau kondisi kayak gini apa? Kalau kondisi kayak gitu apa? Cut loss positionnya di mana sebagainya? Oke, okay, ya, yeah, right? Dalam kondisi apa kamu keluar dan sebagainya? Oke. Okay. Terus kalau perusahaannya sudah capai prestasi ini dan kita mau naik level dari 4 anggota 3 mau naik, 1 udah puas. 3 mau maju, 3 mau push ya dari 1 outlet mau push jadi 15 franchise. Tapi satu bilang, udahlah, gak usah 15 lah. Tambah satu aja udah cukup. Kita hidup jangan pusing, jangan serakah. Nah, value-nya beda kan? Nah, anggota keempat ini mau diapain? Satu, sudah jelas gak bisa. Mau dibiarkan dia sebagai passive partner. Udah, kamu diam-diam, anteng-anteng aja. Ya, kami 3 yang lari, tapi lu dapat saham. Ya, bisa. Atau berapa kami beli? Kami beli saham kamu dengan 2 kali lipat, you keluar dah. Gitu kan ya? So there's a buyout. Atau, tapi Pak James, saya nggak ada duit untuk beli sahamnya 2 kali lipat. Cari partner barulah yang mau suntik modal. Cari partner baru yang suntik modal, beli saham dia. Okay? See, there must have been an agreement in the beginning kan? Tapi kalau sudah di tengah-tengah baru mau berantem kan susah. Ya, okay. Jadi mumpung lagi startup, set the rules of the game. Pikirkan berbagai macam skenario pahit.
Bahkan itu bukan skenario baik loh, skenario menjanjikan loh, happy problem loh, mau expand aja ada orang nggak setuju. Oke, okay? Harus gimana? Oke, okay, ya, mudah-mudahan. Dan kalau Anda belum berpengalaman, Google aja. Ya, bagaimana caranya untuk ya cut loss, buy out, dan sebagainya. Oke, okay, banyak kok information yang ada. Oke, okay? Thank you. Oke, okay, thank you Pak James. Dan kita lihat banyak sekali kok ya yang bermula dari pertemanan berdua-berdua dan kemudian pecah. Yes. Google saja. Ada yeah. juga. Ya, yeah, oke. Okay. Dan nah, itu bisa jadi juga ya Bu Koni ya. Di storming-nya aja enggak kelar loh. Karena benar. Waktu kerja sifat orang, etos kerja berbeda-beda kan ya. Dan even belum perform. Belum perform. Storm aja udah enggak cocok. Iya. Ya kan? Storm aja enggak cocok tuh. Iya. Iya. Oke. Nah, berikutnya lagi. Ini ada satu pertanyaan dari Clau. Kata Pak James bahwa seorang manajer harus agresif, harus mendobrak. Namun ada manajer yang agresifnya dipandang beberapa orang salah. Oh, ini hampir sama tadi. Karena ada anggota yang malah takut dan karakter anggotanya beda-beda. Jadi bagaimana, Pak? Apa yang harus diubah? Manajernya atau anggotanya? Manajernya. Manajer harus mengerti people skills kan ya. Dia harus mengerti people skills ya. Ya, that's number one lah. Manager harus mengerti people skills. Tapi kalau ada satu dua anggota yang sulit di-manage oleh manager itu, ya, ada baiknya satu dua anggota itu dipindahkan ke department lain atau di cabang lain, di mana manager yang lain dengan capability yang lebih bagus bisa manage dua anggota ini. Ya kan? Jadi bukan semua anggota yang hard to manage are totally rejected. Bisa jadi dia hard to manage by manager A, tapi manager B yang lebih capable bisa manage orang ini. Okay, satu. Tapi kalau ada satu dua pemain yang tidak berprestasi, ya sudah dipindahkan ke klub lain kan ya. Tapi kalau seluruh tim tidak berprestasi dan secara konsisten tidak berprestasi, manajernya yang digantikan. Okay, so let's see the situation lah ya. Kalau repeatedly the whole team is unhappy with the manager, then the manager has to be replaced. Yeah, but if the manager is unhappy with one or two people and the rest of the team are also unhappy with this one or two people, then those one or two people should go. Yeah. So okay. It's quite simple, right? Yeah. Quite simple. Jadi sebetulnya mungkin yang perlu saya bantu sedikit ya Pak James. Orang yang agresif, manager agresif ini bukan yang heartless ya, yang enggak punya hati. Yes. Tapi someone who can also value people. Yes. Nah, itu penting. Ada orang yang agresif but he also values people. Jadi dia menghargai orang lain. Yes. Bukan berarti agresif itu kejam. Yeah. Agresif itu dia mau untuk mencapai target. Nah, kadang-kadang memang timnya tuh takut karena ya bayangan-bayangan bahwa kalau orang yang mau mencapai target ambisius, jahat, kejam, bertangan besi yeah. dan sebagainya. Yeah. Oke. Okay. Yes. Nah, jadi kadang-kadang juga saya tambah Bu Koni, kadang-kadang manager itu tegas tapi karena orang-orangnya lembek, mereka anggap dia agresif. Padahal dia nggak agresif. Dia driven gitu aja kan. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Nah, ini menarik banget, Pak. Nah, lanjut dari, ini sepertinya anonim, nggak kepingin diketahui identitasnya. Bagaimana? Karena ini posisinya nampaknya bukan leader, Pak, tapi tim. Jadi bagaimana sebagai anggota tim menanggapi leader atau pimpinan yang tidak bisa menentukan hal kecil, tidak bisa memutuskan, tidak bisa menentukan. Jadi mungkin akhirnya merasa tim kita nggak bisa perform karena leadernya. Oke. Okay. Kalau jadi nggak bisa winning, jadi nggak bisa jadi winning team. Iya, nggak bisa winning team, leadernya nggak berani make a decision. Ya. Jadi satu, orang-orang yang tidak bisa buat keputusan, akan merasa sangat lega kalau ada orang lain yang memutusin buat dia. Betul kan? So, right? So, if let's say I can't make a decision what to do this or to do that, yeah. And I ask Ibu Koni, what do you think? And you are my subordinate, right? And then you say, "Pak, kalau boleh saya usulkan, ya, saya pilih A loh, Pak." Dan rata-rata saya konsultasi dengan teman-teman, teman-teman mau A. Jadi kalau boleh saya usulkan, Pak, A aja, Pak. Yakin ya Bu Koni? Iya aja Pak. Ya udah ya, ada. Dan saya rasa lega banget. Ya karena ada orang yang memutusin buat saya. Oke, okay? Kadang-kadang ada atasan Anda begitu. Jadi bisa jadi Anda bantu dia,
atau arahkan ke dia untuk buat keputusan. Okay. So it's like leading up. Yeah, leading up. Yes, leading up. Thank you so much. And sometimes we need to do that because right. Sometimes need to be led. Yeah, jadi mesti dengan sopan ya. Yeah. Dengan courtesy itu untuk kita yang tim ini bantu untuk leading up. Yes. Yeah. Dia lebih cepat. Okay. Iya. Nah, lanjut lagi Pak. Bagaimana? Jika dari Pak Budi, jika perusahaan kita dipimpin oleh dua orang manajer, bagaimana cara kita meyakinkan manajer lainnya jika ternyata ada perbedaan keputusan antar manajer? Nah, kalau misalkan tiga mungkin masih bisa voting ya Pak ya. Tapi yes, kalau misalkan ternyata ada dua aja, ini lantas bagaimana? Ini sulit sekali kalau kita belajar struktur manajemen ya, Ukoni ya. Line function, formal function kan hanya ada satu. Ya, jadi bagaimanapun, saya hanya report to one manager. Okay? Yang bikin kompleks kalau ada matrix lah ya. Ada matrix system ya. Okay? Jadi ada satu formal manager, satu informal manager. Okay? Kalau harus pilih, ada dua manager dan conflicting opinions, ya, conflicting instructions, kalau harus pilih, saya akan pilih satu, siapa jalur utama saya, dan kedua, siapa yang menentukan nasib saya. Siapa yang tulis my performance appraisal. Betul gak? At the end of the day, it's performance and survival kan? So who do I answer to? Who decides my future? I bet on him. Okay. Ini sepertinya pertanyaan yang kemudian ya menyesuaikanlah dengan kondisi sang penanya, si penanya ini. Oke, yeah. Terima kasih Pak. Nah, dari Rido menanyakan, apabila kita sebagai tim memiliki keinginan untuk maju, namun manajer terlalu takut untuk mengambil resiko, mungkin karena pernah menerapkan keputusan yang serupa tetapi tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Apa yang harus dilakukan? Okay. Kalau manajer itu perlu disemangatkan, boleh. Ya. Some managers kan perlu dimotivated. Ya. Kalau manajer itu perlu disemangatkan sehingga dia berani melangkah, okay sih, ya, namanya manusia ya, ada trauma, ada ketakutan dan sebagainya, okay? Tapi kalau secara terus-terusan manajer itu enggan maju, berarti Anda bekerja di departemen yang tidak dapat cahaya matahari. Cepat lambat departemen Anda akan layu. Okay? So, I suggest you move to a different manager. I'm not saying you move to a different company. You move to a different manager yang dinamikanya lebih cocok sama Anda. Cita-citanya lebih mau Anda kejar. Okay, ya. So, kadang-kadang ada kan seperti itu. Ya. Tapi at the end of the day, jika Anda rasa saya di sini lari di tempat, I'm wasting my time, I'm wasting my capability, I'm wasting my potential, I'm wasting my life, I'm not going anywhere, then you have to make a decision. You have to make a career decision, you have to make a life decision. Karena Anda stay di sana, doing no good to anybody kok. Anda nggak akan happy. Dan komplain-komplain Anda itu akan jadi toxic di lingkungan. Betul. Maybe you are the only one who is so driven. Everybody else is happy, you know. Ya kan? Ya, jadi itu akan bikin toxic kan lingkungannya kan ya. So you have to consider that. Ya. What for? You are not happy. Everybody's not happy. They are not happy with you. What for? Ya. Mendingan move forward. You run. And the rest of them are happy without you. Ya. Okay. So make a career decision. Ya, jadi kalau pada malam hari ini kita bicara bahwa part dari seorang leaders itu dia harus begini-begini, seringkali bisa jadi kondisinya yang di tim kita ini yang mereka punya kemauan yang lebih kuat bisa jadi Pak. Yes. Tetapi kan yes, posisinya mereka adalah tim. Yeah. Dan mungkin yang motivasinya kurang kuat justru leadernya. Dan itu memang banyak sekali dalam banyak sekali. Dan okay, akibatnya Bu Koni, kita akan lihat banyak perusahaan kehilangan orang-orang yang sangat berpotensial. Yeah. Karena manajernya udah puas.
Betul, iya. Dan akhirnya timnya mungkin yang memang mereka yang kepingin reach lebih, akhirnya ya sudah stuck. Yeah. Atau kalau enggak, mereka mungkin berpikir, ya sudah, saya coba sesuatu yang lebih challenging di luar sana. Yeah. Ya, yeah. Okay. Ini PR lah buat kita semua yang menjadi leader. Oke, okay. Masih banyak pertanyaan di YouTube. Nah, ini dari Anna. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang push their team to the limit, namun menjadi pemimpin yang dipercaya oleh tim atau bawahannya? Silakan Pak James. Itu paling gampang itu. Paling gampang. Push the team to the limit, but walk the talk. Walk the talk dong. Betul ya. Push right. The team to the limit, be very aggressive, be very tough, but be very kind kan? Mm-mm. Ya kan, kita push sampai dia nggak bisa, tapi kalau sudah dia luka, ya udah berhenti, kasih dia solasi ban, kasih dia apa, pay attention gitu kan ya. Oke kok. So, okay. Jadi intinya like you said lah ya, Bukoni ya, finding the balance of when to be aggressive, when to be kind kan. Right. Kalau Cinderella itu bilang apa? Be kind and courageous. Yes, okay. Yes. Iya. Yeah. Oke, okay, Pak James, terima kasih banget. Ini pertemuan yang sangat luar biasa. Daging semua you, katanya you. Kalau para trainer-trainer dalam setiap sesi. Terima kasih sekali. Thank you. Pertanyaan yang telah masuk. Terima kasih untuk semua peserta yang juga hadir baik di Zoom dan juga di YouTube. Terima kasih. Oke, okay, mungkin satu pertanyaan. Oh, yes. Sudah. Oke, okay, ternyata sudah. Nanti saya juga ada satu sedikit informasi untuk para orang tua yang punya anak-anak remaja. Oke. Okay. Boleh. Silakan Coach Hari. Oke. Okay. Bapak-bapak Ibu sekalian, untuk Anda yang punya putra-putri yang usia 10 tahun sampai 18 tahun, ada berita baik buat Anda, yaitu para remaja sekarang ya banyak sih problem-problem ya di sekolah, problem-problem dengan teman dan sebagainya, problem-problem bullying terutama ya. Ini adalah satu workshop yang akan membantu mereka. Lewat Zoom Sabtu tanggal 3 Juli ya, kita mulai jam 9 sampai jam 11, istirahat jam 1 sampai jam 3. Oke, total 4 jam. Dan saya sudah bawa lah bertahun-tahun even lewat Zoom. Ya, banyak orang tua bilang kepada saya, Pak James, kamu apain dengan anak saya ya? Sampai Zoom pun, dia pipis, dia bawa laptop ke toilet, nggak mau tinggalin loh. Penjelasan Pak James, apa yang kamu lakukan sama anak saya? Oke, ya, 4 jam. Oke, ya. So, ini adalah ajar kepada putra-putri Anda, para remaja, creative problem solving skills. Oke, silakan Anda catat nomor ini. Dan WA ke Maria, rekan saya, untuk minta brosur. Harganya berapa? Untuk 4 jam, hanya Rp399.000 saja. Hanya Rp399.000, putra-putri Anda dapat bekal untuk seumur hidup. Oke? Okay? Dan satu lagi, menjelang tahun baru, Julai akan tahun ajaran baru, kita, anak kita kan sekarang harus belajar lewat Zoom. Ya, buat mereka ini hal yang baru, hal yang sesungguhnya kurang menyenangkan. Apalagi kalau gurunya nggak pinter bawa lewat Zoom. Cukup boring. Ya, jadi kita akan ajar mereka bagaimana caranya mau boring tidak boring tetap bisa fokus, tetap bisa konsentrasi dan cara belajar yang lebih efektif. Oke, okay? Sama. Ini 4 jam Rp399.000. Jadi silakan Anda WA ke Maria aja, kami akan kirim ke Anda brosur selengkap-lengkapnya. Oke, okay? Thank you Bu Koni. Oke, okay, thank you Pak James. Bagi setiap audiens pada malam hari ini, NSA dan YPPI juga memberikan sebuah kabar yang sangat tidak boleh dilewatkan. Bagi Anda yang mendaftarkan putra-putri Anda hari ini dan besok, jadi 24 jam saja kita batasin waktunya, dapatkan cashback untuk uang dana pembangunan untuk YPPI dan NSA, dan untuk YPPI, sekolah-sekolah YPPI, Rp300.000 sampai Rp500.000. Dan untuk NSA sampai 1 juta. Jangan lewatkan ini kesempatan yang apalagi sudah hampir mendekati batas-batas penutupan pendaftaran murid baru. Baik, terima kasih sekali Pak James, terima kasih Coach Hari, terima kasih seluruh tim dari Pak James dan juga semua tim dari Friday with the Master, luar biasa malam hari ini. Terima kasih semua peserta, semua audiens.
You're great. Okay, sampai jumpa dalam sesi-sesi berikutnya. Bye-bye, everyone. Thank you, Bu Connie. Thank you. Selamat malam. Selamat malam. Welcome to Nation Star Academy. Our children today are our future tomorrow. Having this belief, we perceive that the students we educate today one day will become leaders who bring a transformative impact for the society, environment, and country. Very important for me. In NSA, they teach us many things for our daily and for our future. For example, they teach us behavior, manners, speech, and deeds. Even though we make mistakes, the teachers still give us opportunities to reflect our mistakes, and even our friends don't make fun of the things that we've done. On the other side, the school encourages us to be the best versions of ourselves. All in all, the life at NSA nourished my soul, and I believe my friends too. Studying is compulsory in